es krimnya, Aira? Aku rasa stroberi, Pak Banyu. Ini rasa stroberi. Rasa coklat ya, Pak Banyu. Ini rasa coklat. Terima kasih, Pak Banyu. Sama-sama. Selamat pagi, teman-teman. Aku Aira, aku Aura. Hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bersemangat untuk memulai pelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Selamat pagi juga buat Ayah, Bunda. Kita juga harus semangat ya untuk menemani adik-adik belajar dari rumah. Kita akan belajar apa hari ini, Pak Bayu? Hari ini kita akan belajar tentang dua perubahan wujud air. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu agar kegiatan belajar kita bermanfaat bagi semuanya. Ayo kita berdoa, teman-teman. Apa kalian tahu hari ini hari apa dan tanggal berapa ya? Sekarang hari Senin, tanggal 22 Februari 2021. Betul kan, teman-teman? Coba adik-adik perhatikan kalender yang ada di rumah kalian. Betul apa tidak jawaban Aira dan Aura? Iya, betul. Sekarang adalah hari Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021. Dua perubahan wujud air itu apa aja sih, Pak Banyu? Air dapat berubah wujud saat dipanaskan atau didinginkan. Saat didinginkan, air menjadi es batu. Perubahan air menjadi es batu disebut membeku. Saat es batu meleleh, akan berubah wujud menjadi air. Perubahan es batu menjadi air disebut mencair. Membeku dan mencair ya, Pak Banyu? Betul. Apa kalian pernah melihat es batu yang meleleh? Sering, Pak Banyu. Kapan terakhir kalian melihatnya? Itu? Hah? Di mana? Aduh, Pak Banyu lupa masukin es batunya ke dalam lemari pendingin. Aduh. Es krim kamu meleleh, Aura. Es krim kamu juga, Aira. Ayo cepat habisin. Iya. Sama seperti es batu yang meleleh tadi, es krim kalian juga akan mengalami perubahan wujud kalau tidak segera kalian habiskan. Lama-lama disebut apa perubahan wujud es menjadi air? Mencair, Pak Banyu. Betul, pintar sekali kalian. Nah, sekarang coba baca kata-kata ini. Bawa saat senang sini atau. Wah, cepat sekali. Tapi pelan-pelan saja ya. Ayo, Aira. Bawa saat senang sini atau. Bagus. Sekarang, Aura. Bawa saat senang sini atau. Sekarang, Pak Banyu mau ambil sesuatu. Tunggu ya. Ini dia. Buku cerita. Hore! Coba kalian baca judul buku ini. Es Pelangi. Hebat! Pak Banyu akan membaca cerita ini. Kalian simak baik-baik ya. Ayo kita simak, teman-teman. Ibu mengajak Nani pergi ke pasar. Belanja aneka buah ada di sana. Nani gemar makan buah-buahan. Ibu membeli buah-buahan kesukaan Nani. Nani ingin makan buah-buahan, Bu. Seru Nani girang. Baiklah, namun sebelumnya bantu ibu dulu, kata ibu. Ibu buka buku resep. Apa yang akan ibu lakukan? Tanya Nani. Ibu akan membuat es pelangi, jawab ibu. Ayo Nani perhatikan dan bantu ibu membuat es krim pelangi, ajak ibu. Baik, Bu. Nani senang membantu ibu, jawab Nani gembira. Ibu dan Nani bekerja sama-sama membuat es krim pelangi. Satu persatu buah-buahan dihaluskan. Lihat, buah-buahan berubah bentuk menjadi cair. Kata ibu, simpan di wadah ini, Bu. Kata Nani menyodorkan sebuah wadah.
Menurut kalian, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh ibu? Menuang cairan buah ke dalam cetakan es, Pak Banyu. Lalu, apa lagi? Lalu, ibu akan masukkannya ke dalam lemari pendingin. Apa yang akan terjadi jika cairan buah itu dimasukkan ke dalam lemari pendingin? Akan jadi es, Pak Banyu. Disebut apakah perubahan wujud air menjadi es? Membeku. Betul sekali. Selanjutnya, ibu menuangkan cairan buah ke dalam cetakan es. Selapis demi selapis cairan buah dibekukan ke dalam lemari pendingin. Nani memperhatikan dengan seksama. Warnanya seperti pelangi, indah sekali. Seru Nani. Nani mesti bersabar. Tunggu hingga semua lapisan buah ini membentuk, kata ibu. Asik makan buah-buahan berbentuk es, pasti enak. Seru Nani. Setelah beberapa jam, es pelangi telah membeku. Nani sudah tak sabar ingin mencicipinya. Ini dia es pelangi buatan ibu dan Nani, kata ibu gembira. Ibu dan Nani mencicipi es pelangi dengan lahap. Anak-anak pasti suka makan buah seperti ini, kata ibu. Ya bu, es pelangi seger. Ada rasa manis dan asam. Enak sekali, kata Nani. Wah, pasti enak ya. Iya, pasti seger juga. Kalian pernah makan es pelangi? Belum pernah, Pak Banyu. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Lanjut, Pak Banyu. Nani mengajak teman-temannya menikmati es pelangi. Ternyata teman-teman Nani menyukai dan membeli es pelangi. Nanti aku akan beli es pelangi, enak dan seger, kata teman-teman Nani. Nani senang teman-teman menyukai dan membeli es pelangi. Es pelangi habis terjual dan Nani mendapatkan uang. Uang yang terkumpul sebagian akan Nani tabung, kata Nani. Tabungan Nani semakin banyak. Ibu mengajak Nani pergi ke toko buku. Nani senang membeli buku kesukaannya. Bagus ya ceritanya, Aira. Iya, bagus sekali, Aura. Aku suka. Siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ada ibu, Nani, dan teman-teman Nani. Lalu ada siapa lagi? Siapa lagi ya? Ya, tapi ada satu tokoh yang belum kalian sebut. Siapa ya teman-teman? Apakah kalian tahu? Tokoh ini muncul di awal cerita. Oh, aku tahu! Tukang buah! Betul sekali. Sekarang, ayo kita lihat benda ini. Benda apakah ini? Lemari pendingin, Pak Banyu. Betul, tapi ini bukan lemari pendingin biasa. Lemari pendingin ajaib? Tepat sekali. Apa bedanya dengan lemari pendingin lain? Iya ya, sepertinya sama saja. Coba kalian teriak yang keras, mencair. Apa yang akan terjadi, Pak Banyu? Kalian coba aja. Ayo kita coba teman-teman, yang keras ya. Mencair! Wah, ajaib! Perhatikan, ini adalah kata-kata yang Pak Banyu ambil dari cerita tadi. Coba kalian baca ya. Wadah cetakan cairan membeku. Hebat! Sekarang coba kalian lengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata yang tepat. Bagaimana caranya, Pak Banyu? Cukup tekan kata yang tepat untuk jawaban soal-soal ini. Wah, seperti komputer canggih, teman-teman. Ayo dimulai dari Aira. Kamu jawab 2 pertanyaan awal dan 2 pertanyaan selanjutnya giliran Aura. Adik-adik di rumah, coba ikut menjawab ya. Soal nomor 1 jawabannya. Selanjutnya ibu menuangkan cairan buah ke dalam apa ya? Cetakan. Soal nomor 2 jawabannya.
Setelah beberapa jam, es pelangi membeku. Membeku. Sekarang giliran aku. Soal nomor 3, jawabannya wadah. Wadah. Simpan di wadah ini, Bu, kata Nani sambil menyodorkan sebuah wadah. Soal nomor 4, jawabannya cairan. Cairan. Selapis demi selapis, cairan buah dibekukan ke dalam lemari pendingin. Hebat, jawaban kalian betul semua. Hore! Cairan buah itu didapat dari mana ya? Dari buah yang dihaluskan Pak Banyu. Wah, wah, kalian kompak sekali ya. Tiap bicara hampir selalu serentak ya. Dari kecil Pak Banyu. Tuh kan, bersamaan lagi. Kalian masih semangat belajarnya kan, Aira, Aura? Masih dong, Pak Banyu. Teman-teman bagaimana? Masih semangat juga kan? Bagus. Sekarang coba perhatikan ini. Wah, seperti penjumlahan, teman-teman. Sepertinya ini sulit ya, teman-teman. Tidak sulit. Kalau kalian mengerti tentang pembulatan. Apa itu pembulatan, Pak Banyu? Pembulatan adalah mencari bilangan yang dekat dan mudah untuk dijumlahkan. Pak Banyu jelaskan ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ayo kita perhatikan, teman-teman. Bilangan 23 bisa dibulatkan menjadi 20 atau 30. Membulatkan berarti mencari bilangan yang dekat dan mudah dijumlahkan. Manakah bilangan yang lebih dekat dengan 23? Bilangan 20 atau 30? Bilangan 20, Pak Banyu. Bagus. Jadi, bilangan yang dekat dengan 23 dan mudah dijumlahkan adalah 20. Lalu, bilangan 48 bisa dibulatkan menjadi 40 atau 50. Sekali lagi, membulatkan artinya mencari bilangan yang dekat dan mudah dijumlahkan. Maka, bilangan 48 bisa dibulatkan menjadi 50, Pak Banyu. Benar. Bilangan yang dekat dengan 48 dan mudah untuk dijumlahkan adalah 50. Jadi, 23 ditambah 48 bisa dibulatkan menjadi 20 ditambah 50. Maka 20 tambah 50 sama dengan 70, Pak Banyu. Betul sekali. Tapi 70 adalah hasil estimasi ya, atau hasil dari perkiraan. Jawaban yang benar bisa lebih kecil atau lebih besar dari hasil estimasi. Jawaban yang benar berapa, Pak Banyu? Iya, Pak Banyu. 23 tambah 48 sama dengan berapa ya? Adik-adik di rumah, ada yang tahu? Benar. 23 ditambah 48 sama dengan 71. Artinya lebih besar atau lebih kecil dari estimasi ya? Lebih besar dari estimasi, Pak Banyu. Hebat. Sekarang ayo bantu Pak Banyu menyiapkan gelas dan es batu. Wah, kita mau bikin minuman dingin, Aura. Ayo, Aira. Ayo, teman-teman. Minumannya mana, Pak Banyu? Kok cuma gelas sama es batu doang? Kita bukan mau bikin minuman dingin,
Aira dan Aura ya. Kita mau belajar tentang perkalian. Asik. Pak Banyu akan menjelaskan tentang dasar perkalian. Terdapat dua cara untuk menjawab soal perkalian. Cara pertama adalah membuat kelompok dengan jumlah bilangan yang sama. Contohnya seperti apa, Pak Banyu? Kalian perhatikan baik-baik ya. Teman-teman juga perhatikan ya. Misalkan 5 dikali 2 sama dengan, kita akan menjawab dengan bantuan gelas dan es batu ini. Membuat kelompok dengan jumlah bilangan yang sama. 5 dikali 2 berarti membuat 5 kelompok yang masing-masing berisikan 2 anggota. Atau 5 gelas ini masing-masing berisikan 2 es batu. Ayo, coba kalian isi. 1 Kemudian sekarang saya 5. Kalian bisa mendapat hasil dari 5 kali 2 dengan menghitung semua es batu yang ada di dalam gelas ini. Ayo kita hitung teman-teman. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Betul. Menyenangkan ya, Aura. Iya, seru. Cara berikutnya apalagi, Pak Banyu? Cara kedua, perkalian juga dapat ditentukan dengan penjumlahan berulang. Contoh, 3 dikali 5 sama dengan, artinya 3 kelompok masing-masing berisikan 5 anggota. Atau? Atau 3 gelas masing-masing berisikan 5 es batu. Betul sekali. Aku isi gelas ini ya, Aura. Iya, aku yang ini. Kalau gitu, Pak Banyu isi yang ini ya. Sudah lengkap. 3 gelas masing-masing berisikan 5 es batu. Nah, sekarang kalian tinggal menjumlahkan isi ketiga gelas ini secara berulang-ulang. Ayo kita jumlahkan teman-teman. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Hebat. Apa kalian mengerti? Mengerti, Pak Banyu. Teman-teman bagaimana? Kalian mengerti juga kan? Teman-teman hebat! Sekarang kita ke lemari pendingin lagi. Ayo teman-teman! Apakah kalian siap untuk latihan? Siap, Pak Banyu! Adik-adik di rumah bagaimana? Pasti siap juga, Pak Banyu! Hebat! Pak Banyu akan memberi kalian masing-masing satu soal untuk dijawab. Kalian bebas memakai cara pertama atau cara kedua. Aku pakai cara kedua, penjumlahan berulang. Aku pakai cara pertama, menjumlahkan semua isi tiap kelompok. Bagus. Aira jawab soal di kiri dan Aura jawab soal yang di kanan. Aira jawab 2 kali 6, Aura jawab 6 kali 2.
Ayo mulai. Adik-adik di rumah juga coba jawab ya. Selesai, Pak Bayu. Berapa jawabannya? 12. Loh, kok sama? Ini disebut sifat komutatif dari perkalian. Walaupun kedua bilangan diputar-putar dan dibalik-balik, hasilnya akan tetap sama. Apapun cara yang kalian gunakan, baik 6 x 2 maupun 2 x 6, hasilnya akan sama. Sama 12. Wah, menyenangkan sekali ya teman-teman. Halo teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama aku Nani. Iya, betul sekali. Aku memang Nani yang ada di cerita Es Pelangi. Sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang proyek akhir minggu. Kenapa teman-teman? Oh bukan, proyek akhir minggu kita bukan membuat es pelangi lalu menjualnya ke teman-teman kita. Bukan, proyek akhir minggu kita membuat siklus air yang lengkap dari laut kembali lagi ke laut. Hari ini aku akan menyebutkan beberapa bahan dan alat yang mungkin kita butuhkan untuk membuat posternya. Kalian boleh memilih, tidak perlu semua bahan dan alat-alat disediakan. Cukup beberapa penting saja ya. Dicatat ya teman-teman. Kertas HVS, kertas karton, pensil, pensil warna, krayon, penggaris, penghapus, dan buku gambar. Itu saja teman-teman. Kita bertemu lagi besok ya. Jangan lupa disiapkan. Sampai besok teman-teman.